Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, Keluarga Hasrullah. Oke, pada video kali ini saya akan membuat atau memberitahukan bagaimana cara memasang filter ya, atau saringan oli pada mesin atau engine. Nah, sebenarnya caranya itu sudah ada di filternya itu sendiri ya. Nah, ini buktinya seperti ini contohnya. Ini caranya, pertama-tama dudukan filter pada mesin atau engine dibersihkan. Terus yang kedua, lumasi oli pada ini ya, gasket atau seal. Ini ada seal ini atau gasket pada filter. Terus yang ketiga, gunakan tool untuk mengencangi filter 10 sampai 14 Newton meter sampai packing menyentuh dudukan. Nah, atau kencangkan 3/4 putaran setelah packing menyentuh dudukan. Jadi ini filternya ini kita kencangi sampai seal ini menyentuh permukaan dudukan pada filter ya. Kalau sudah menyentuh, baru kita tambahi 3/4 putaran. Nah, 3/4 putaran itu contohnya seperti ini. Ini satu seperempat, setengah, 3/4. Nah, oke, okay. Yang terakhir yang paling penting adalah isi oli dan hidupkan mesin untuk pengecekan kebocoran pada filter oli ya. Nah, kalau kurang mengerti silahkan baca buku manualnya. Oke, semoga berhasil. Nah, saya kasih lihat ya, yang mana yang dimaksud pada nomor 1 itu, bersihkan seat area on engine. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini kan dudukan engine ini. Dudukan filter engine, saringan engine ya. Nah, permukaannya ini bersihkan. Tempat duduk yang tisil, bersihkan. Jangan sampai ada kotoran. Nah, itu bisa membuat oli bocor ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.